Celakaan kenapa? Ponakan gua hilang. Ponakan? Ponakan gua. Ya. Lah kan bapaknya dia abang gua. Yang mana? Yang mana ponakannya? Yang cewek apa yang belakang? Kan saudara tiga nih. Yang paling tua laki. Atas perempuan, atas laki-laki gua nih. Jadi ini anak abang gua. Iya, yang saya tanyakan yang mana yang ponakan cewek apa yang laki-laki? Kan dia manggil mama sama gua. Kan cewek, cewek. Berarti anak abang gua. Saya emang nanya itu, masalah itu cewek apa apa laki-laki? Udah sarian dari pagi. Maksudnya ponakannya yang perempuan apa laki-laki? Saya colok nih. Kok gak percaya aja orangnya lo? Saya percaya, sumpah. Ada Pak Gubernur. Iya tahu. Tahu. Arik. Yang ini bukan. Lah. Makanya sebelum ngomong lihat dulu. Ini ponakan gua. Saya yang kemarin bawa kemari. Mami, bawa kemari mami. Ketemu di jalan. Lu ini sembarangan bawa lo. Mami. Mami. Gua tuntut le. Mami bawa. Mami sumpah. Coba aja nih anak gua diculak. Culik. Mami yang bawa kesini. Kalau pergian ngomong-ngomong dong sama orang tua, mau kemana, ya nggak orang tua jadi nggak mencari-mencarinya. Jangan disautin, percuma. Begitu ajarin. Diajarin katanya. Ini kalau gua nggak lapar. Lapor. Nggak beres ini. Udah kan sekarang udah ada keponakannya. Tapi nggak perlu bawa. Siapa yang bawa? Mami yang bawa. Baru ngaku sekarang. Emang ada masalah apa? Saya di sini RT-nya, Pak. Ini atasan gua. Gubernur. Gua paling bawah. Duh. Nanya juga kagak. Bangun. Mau dibawa kemana? Pulang. Apaan lo? Jangan juga mempertahankan anak siapa, orang. Siapa yang mempertahankan? Nanya. Mau diajak pulang, Pak RT. Lo ponakan gue sih kok mau bawa pulang? Iya. Oh. Gak dikasih. Oh, udah dijemput katanya, Pe. Terima kasih banyak. Bukan sudah di sini ya. Sudah menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Terima kasih. Sama bapak. Oke. Okay. Kasih ya. Sukses ya. Pak, ya. Kasihan ponakannya ya. Ya, kenapa? Ini punya paman. Sana. Mana? Mau kemana, Kek? Mau apa?